Kemudian yang keduanya tuan-tuan, ramai juga yang minta panjang umur. Bila hari jadi, bila birthday, Aid Milad, ramailah hentak ucapan semoga panjang umur, mudah rezeki. Tu je lah nak cakap pun, panjang umur mudah rezeki, panjang umur mudah rezeki. Yang muda-muda tak mau tanya, nak tanya kita orang tua-tua ni. Tuan-tuan, panjang umur nak sampai bila, nak sampai berapa? Ha, kalau minta panjang umur nak sampai berapa tahun? Lah dah 50, kalau saya sini dah 50 lebih. Kalau minta panjang umur nak lagi 100 tahun ke? Nak minta panjang umur berapa lagi tuan-tuan? Kalau saya 50 tuan-tuan mungkin dah lebih. Yang 60, 70. Kalau minta panjang umur sampai berapa lagi nak panjang? Jadi saya nak sebut tuan-tuan juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita nak minta panjang umur berapa lagi? Rupanya kita salah ertikan maksud panjang umur ni. Salah faham tentang salah faham tentang panjang umur. Bukan panjang umur tu berjela sampai 100 tahun. Kalau tak kira tak apa. Tapi maksud panjang umur ni ialah umur itu diberi keberkatan, panjang masa ibadat. Walau umur ni pendek tapi masa ibadat tu Allah buka. Masa ibadat Allah panjangkan. Padahal kita semua ada 24 jam. Saya ada 24 jam, tuan-tuan kita semua ada 24 jam. Tapi faham tuan-tuan, ada orang yang dan ibadat, ada orang apa tak buat. Jadi kita minta supaya Allah panjangkan umur, bermaksud Allah panjangkan masa ibadah itu. Lebih panjang sikit. Bukan panjang umur, panjang adan. Adan adalah bilangan, bukan 1, 2 hari, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun. Bukan takat yang tu. Panjang umur bermaksud panjang masa untuk ibadat pada Allah. Dan hari ini pun sama tuan-tuan. Allah masih panjangkan usia kita lagi, Allah masih panjangkan umur kita lagi. Untuk apa? Untuk kata Imam Ghazali, untuk kau kembali bertaubat kepada Allah. Ini sebenarnya panjang umur kita tuan-tuan. Allah bagi peluang umur yang berbaki ni, umur yang ada ni, Allah bagi peluang nak bertaubat. Cara jalan-jalan untuk sembah Allah dan mengakui kesilapan-kesilapan yang dulu. Sebab ni Allah panjangkan usia kita. Di ketika kawan-kawan, guru-guru, sahabat-sahabat, orang kampung, sama-sama kita sendiri, ramai yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya faham juga anda-anda, saya faham juga. Di sebelah kanan saya, di sebelah kiri tuan-tuan ni ada kubur. Ramai dia beradik kita di situ. Yang dulunya dia pas sama-sama main sembahyang kita di masjid ni. Masjid lama dulu ke masjid baru ni ke? Dia sama-sama main solat yang kita sama-sama mengaji, sama-sama ibadat di masjid ni. Tapi hari ni dia pergi mana? Daripada sebelah sana. Mereka berada di bawah sana, di bawah tanah sana. Kena sampai masa untuk kembali pada Allah Ta'ala. Bagi pihak saya, jom kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah masih sudi panjangkan umur kita. Semata-mata untuk kita kembali balik. Kembali apa tuan-tuan? Kembali bertobat kepada Allah. Kembalikan diri buat amal soleh balik. Kembalikan diri untuk sentiasa bersedia beramal dengan amal yang soleh. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala ayat penghabis surah Al-Kahfi, apa ayat dia tuan-tuan? Ayat 110 surah Al-Kahfi. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Yang kita dah baca lah. "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang harap nak jumpa aku dalam keadaan baik, kata Allah. Siapa yang harapkan jumpa aku buat baik kat dia. Siapa yang harapkan dia mati esok, aku layan dia dengan layan dia yang terbaik, layan rahmat. "Faman kana yarju," barang siapa yang mengharapkan, yarju, mengharapkan mereka itu, "liqa'a rabbih," bertemu Tuhannya,
maksudnya bertemu dengan keadaan baik. Allah redha, Allah sayang, Allah suka. Siapa harap begitu? Allah kata padanya kena ada dua benda. Siapa harapkan Allah terima dia hari kematian dia, hendaklah dia buat dua benda. Pertama apa dia? Falyamal amalan salihah. Hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh. Terus akan dikaulah terus kat ini cara jalan nak amal soleh dah tuan. Bukan cara dalam nak cari ilmu dah, kita duk cari nak bagi amal soleh aja. Kita nak cari jalan nak bagi amal kita makin soleh. Dan yang kedua apa dia, nak persediaan mati sebelum jumpa Allah, kita nak pastikan amal kita amal soleh. Yang keduanya, syarat kedua nak jumpa Allah, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Bersedialah hampa jangan syirikkan aku, jangan cari pasal syirik dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sesuatu pun. Ini dua prasyarat untuk kita kembali balik pada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.